Halo Toppers. Ada berbagai jenis ular, baik yang melumpuhkan mangsa atau musuh menggunakan bisa, maupun menggunakan lilitan tubuhnya. Nah, jenis ular yang melumpuhkan mangsanya menggunakan lilitan tubuh, biasanya adalah ular besar tapi tidak bisa atau beracun. Walaupun tidak memiliki bisa, ular berukuran besar tetap berbahaya. Dengan lilitannya, mereka bisa menghabisi mangsanya. Selain itu, ular bertubuh besar juga punya rahang yang dapat terbuka lebar untuk menelan mangsanya bulat-bulat. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sebanyak dua ular sanca batik berukuran besar ditemukan di lokasi pembangunan di Kampung Gong Nangka, Terengganu, Malaysia pada Kamis 9 Desember 2021. Evakuasi terhadap hewan liar itu pun dilakukan dengan menggunakan alat berat. Pasukan Pertahanan Sipil Malaysia atau CDF mengatakan, para pekerja di lokasi itu terkejut dengan penemuan itu dan memanggil mereka untuk masuk. Ular piton masing-masing memiliki berat 250 kg dan 100 kg. Ular sanca batik seberat 250 gram memiliki panjang sekitar 5,8 meter, sedangkan ular lainnya berukuran 4,2 meter. Terlihat petugas CDF menjebak ular dengan kendaraan alat berat untuk diangkut menjauh dari lokasi. Ternyata ular yang ditangkap menggunakan jerat bisa mengalami luka dalam tubuh seperti patah tulang. Hal ini disebabkan karena ular akan berusaha meloloskan dirinya dari jerat yang justru membuat ia terluka. Ada alasan kenapa ular piton yang ditemukan di Malaysia ini disebut sebagai ular terbesar di dunia. Ukuran ular ini ternyata lebih panjang dan lebih berat dari ular piton atau sanca yang tercatat di rekor dunia atau Guinness Book of World Record. Besarnya ular piton ini terkadang membuat bulu kuduk merinding. Tak ayal, banyak masyarakat yang takut akan kehadiran ular piton ini di wilayahnya karena dapat menelan manusia bahkan sapi yang berukuran besar sekalipun. Waduh, mengerikan sekali ya Toppers. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya.